Dan yang ini adalah yang sudah berhasil. Dan ini kira-kira usianya sudah 1,5 bulan. Lalu sobat tani, ketemu lagi. Kali ini saya akan memperlihatkan cara mudah untuk pengembangan vegetatif pohon jambu. Jadi ini caranya sangat mudah dengan modal botol aqua dan air secukupnya. Jadi yang perlu dipersiapkan seperti ini, visio, dan kemudian ini tali untuk mengikat, dan kemudian kita menyiapkan air. Sekarang kita akan mengambil air dulu. Kita ambil air dulu. Kita isi di botol. Kemudian kita akan langsung ke pohon jambu. Teman-teman, kita akan memilih cabang yang ini karena ini agak lurus. Kalau bisa yang lebih lurus lagi, tapi kalau tidak ada boleh yang kemiringan seperti ini. Caranya seperti ini, kita tandai dulu ya, kita tandai dengan sebatas itu, nanti kita belah. Kemudian kita akan membelah pohonnya. Sampai di tanah tadi ya. Ini air biasa, tidak diisi apa-apa. Kemudian kita masukkan botol aqua yang sudah dirobek seperti ini, jadi dilubangkan begini. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita akan ikat. Kita ikat seperti ini, teman-teman. Caranya mudah dan praktis. Jangan sampai jatuh, dan airnya juga nanti diperiksa-periksa, jangan sampai habis. Nanti kita tunggu sampai keluar akar. Kalau sudah keluar akar, sudah akarnya kira-kira sudah bisa ditanam, baru kita potong. Teman-teman, ini kita lihat dalam satu pohon ini ada dua cangkokan melalui media air. Ini yang baru kita sambung tadi, yang kita cangkok tadi, dan kemudian yang ini adalah yang sudah berhasil. Dan ini kira-kira usianya sudah 1,5 bulan seperti itu. Jadi sudah keluar akar seperti ini, teman-teman. Dan ini masih ditunggu berapa anu lagi, berapa bulan lagi supaya akarnya lebih banyak lagi, nanti baru kita potong. Dan ini teman-teman masih kelihatan sehat. Oke, teman-teman, silakan mencoba, semoga berhasil.